Ayo dimulai. 1, 2, 3, action. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mbak Erni, Dini, Nona Della hilang. Hah? Kok bisa? Gak tahu. Aku tadi mau membasuh Nona, tapi dia sudah gak ada di kamarnya. Astaga, kok bisa? Aku panggil Mbah Tamin dulu. Kita cari Non Della sama-sama. Lebih baik kita berpencar aja, Dok. Biar lebih mudah mencari Non Della. Baik, Mbah. Non Della, Nona di mana? Non? Non Della, Non, ini Mbak Tamin. Nona di mana, Non? Non Della? Ah! Erni, kenapa kamu berbuat begini? Kenapa kamu memukul Mbah Tamin? Hahaha, Mbak Sri, selama ini aku sudah capek bersandiwara denganmu. Aku akan menceritakan sebuah cerita menarik buatmu, Mbak. Della Atmojo, cucu keluarga Atmojo. Sudah sepantasnya gadis itu menerima hukuman atas perbuatan kotor keluarga besarnya. Mbak Sri, dulu keluargaku dan keluarga Atmojo adalah rekan bisnis. Keluarga kami sukses menjalankan banyak bisnis bersama. Tapi keluarga Atmojo mengkhianati keluarga kami. Mereka menghancurkan keluarga kami dengan mengirimkan santet. Keluarga kami hancur. Jin Sanggar Turi kiriman mereka berhasil menghancurkan keluarga kami. Kamu pasti sering dihantui makhluk hitam kan, Mbak? Dia adalah suamiku. Sabdo Kuncoro. Suamiku harus mati untuk mengurung Sanggar Turi, Mbak. Dia sekarang terjebak bersama jin laknat itu. Dan sekarang, aku harus membuat pembalasan ke keluarga mereka. Aku yang melepaskan Della, Mbak. Dan aku akan membuat Della juga ikut terjebak bersama suamiku dan Sanggar Turi. Lalu aku akan bisa mengendalikan Sanggar Turi untuk menghancurkan keluarga Atmojo, Mbak. Mbak Erni, jangan lakukan itu, Mbak. Jangan ya, Mbak Sri. Sebenarnya aku nggak punya masalah denganmu. Tapi kamu sudah ikut campur terlalu jauh, Mbak. Jadi sekarang kamu juga harus ikut menyusul Mbah Tamin, Mbak. Ah, Erni, jangan! Mati kau, Sri! Mbah Tamin?
Kamu gak apa-apa, Nduk? Sri gak apa-apa, Mbah. Syukurlah, Nduk. Ayo, Nduk, segera berdiri. Mbah tahu di mana Nona Dela berada. Kita harus segera menyelamatkan Nona Dela dari sanggar turi secepatnya. Ayo, Nduk. Kamu dan Non Dela masuk ke dalam. Cuma kamu yang bisa menolong jiwa Non Dela dari alam sukma. Tapi gimana cara Sri menolong Nona, Mbah? Kamu nanti akan bertemu jiwa Nona Dela di sana, Nduk. Selamatkan dia. Tapi kamu harus hati-hati. Mungkin Sanggar Turi juga ada di sana. Baik, Mbah. Demi Nona Dela, aku akan ke sana. Mbak Sri, tolong aku. Non Dela? Sekarang kita pulang ya, Non. Ayo kita lari, Non. Non Dela? Mbak Sri. Syukurlah, Non, akhirnya kamu sadar juga. Duh, Mbah sangat terima kasih dengan kalian berdua. Cucu kesayangan Mbah berhasil sembuh. Mbah akui Mbah pernah berbuat salah di masa lalu. Sampai cucu Mbah yang menerima akibatnya. Tapi sekarang Mbah sudah bertobat, Nduk. Mbah juga akan jaluk sepuro ke keluarga Eni. Mbah sudah siap menerima konsekuensinya. Mbah punya sedikit rasa terima kasih buat kalian. Terima ya, Nduk. Wah, banyak sekali, Mbah. Gak usah, Mbah. Lebih baik Mbah simpan aja. Tapi, Nduk. Gak apa-apa, Mbah. Ngelihat Non Dela sembuh, Sri sudah sangat senang. Jadi uang yang dikasih sama Nyonya ndak kamu ambil, Nduk? Enggak, Mbah. Keputusan yang tepat, Nduk. Untung kamu nggak ambil uang itu. Sekarang, kamu lepas dengan ikatan Nyonya Atmaja. Seandainya kamu ambil, mungkin kamu akan seperti aku, Nduk. Aku sekarang sudah nggak bisa lepas dari ikatan setan dengan keluarga Atmaja. Dan aku masih sangat menyesalinya, Nduk. Ya sudah, Mbah permisi dulu ya, Nduk. Iya, Mbah, hati-hati.
apa ini? Mbah Karsah?